Siang, saudara, seekor ular king cobra menggegerkan tempat transit jasa pengiriman di kota Cirebon, Jawa Barat. Ular itu lepas dari kemasan paket yang tidak dibungkus dengan semestinya oleh pengirim. Hati-hati, tim damkar kota Cirebon berusaha menangkap ular kobra sepanjang 4 meter yang lolos dari tempat penyimpanan. Kejadian ini mengejutkan pegawai di kantor ekspedisi dan memicu kepanikan. Ular kobra itu lepas dari kemasan paket yang transit di agen ekspedisi kota Cirebon. Butuh waktu hampir 1 jam, ular ditangkap oleh petugas. Ini mas, dari bagian tikinya mana? Saat dievakuasi, moncong ular kobra dalam kondisi terluka akibat berupaya keluar. Packingnya itu dia masukin dalam karung, terus dikemas sama kardus ukurannya lebih kecil lah. Sedangkan posisi ular tersebut 4 meter lah. Jadi pas dilihat saya koordinasi dengan Cak Herudin, memang moncong si ular kobra tersebut mungkin panik. Jadi ada luka. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon akan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi dan BKSDA untuk penanganan lebih lanjut. Maruli Habib melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.